Lagi cari lahan komersil di kota Mojosari yang paling favorit. Ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman. Lokasinya dekat dengan RSUD dan juga kantor pemerintahan. Ini di Jalan Hayam Wuruk, kota Mojosari. Posisinya yang tepat di depan Alfamart. Jadi ini adalah lahan yang dijual. Kita maju sedikit lebih jauh ya. Jadi lokasinya ini yang dijual. Di sini ada Indomart. Dan yang menarik di sini ada Bank BCA. Wow, jadi pastinya tentunya area komersil paling menarik di kota Mojosari. Yuk kita menyeberang ke depannya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di depan lahannya. Ini adalah Alfamart yang tadi kita berada di awal. Tepat di depannya ada showroom Honda. Di sini ada Indomart dan juga ada Bank BCA. Kita masuk ke dalam lahannya. Jadi lahannya ini berukuran luas tanahnya sekitar 4.320 meter persegi. Dengan lebarnya di bagian depan ini kurang lebih sekitar 31 meter. Jadi ini tanahnya ngantong, semakin dalam semakin lebar. Panjang tanahnya sampai dengan batas tanaman ini kurang lebih sekitar 75 meter. Di sebelah kiri ini adalah bangunan rumah sakit umum daerah kota Mojosarinya. Jadi ini areanya benar-benar favorit. Tanahnya ngantong ke belakang, di bagian sebelah kiri ini ada tambahan sekitar 15 meter. Dan yang di sebelah kanan ada kurang lebih sekitar 30 meter lebar yang di bagian sebelah kanan. Jadi lokasi lahan ini sangat cocok untuk kalian jadikan perkantoran, perbankan, resto maupun hotel. Karena lokasinya benar-benar area komersil favorit di kota Mojosari. Ini adalah lahan yang di bagian dalamnya, jadi ini adalah bangunan rumah sakit umumnya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah bangunan Bank BCA. Jadi ini adalah Bank BCA. Kalau kalian sedang mencari lokasi komersil favorit di kota Mojosari, kalian bisa jadikan patokannya adalah showroom Honda dan juga Alfamart. Di sini ada sebuah tanah yang dijual dengan harganya 8 juta per meter persegi saja. Buruan DM ya. See you.